Bos! Dulu aja marah, Den. Itu, saya mau. Bos! Bos! Oh. Bos! 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 Sudah, saya mau. Sudah. Ajak anak buahnya untuk kembali ke jalan yang benar, anak muda. Bos! Awas, pulang. Kamu jangan terpengaruh. Keluar. Ayo kita lakukan sholat aja. Biar hati dan pikiran kalian jernih. Den. Siapa Den? Olaga. Saya pengen tanya, mana motor warga yang kemarin kalian ambil? Hah? Mana motornya? Gak pernah jual motor. Ini motor. Habis. Sudah poya-poya bilang ini. Sudah kami jual. Karena saya tanggung jawab ya. Pengen mengembalikan ke yang punya motor ini. Udah kami beli minuman semua. Udah habis. Siapa kamu nih? Udah beli cewek. Beli cewek minuman barang duitnya. Habis. Ya, ini harus minum satu ya. Cewek. Habis minum kalian ini. Iya. Udah kami habiskan duit motor itu. Tapi enggak ada yang larang. Dijual kemana motor itu? Sudah habis. Jauh, tidak perlu tahu. Jauh. Tahu kemana itu? Kemana itu? Lagi lah pokoknya. Penting kami ini sudah happy. Biasanya kalian ini merampok, memeras. Kasihan sekali warga yang tidak punya. Sudah habis Bung Laga. Habis. Mau ditanyakan duit motor-motornya juga sudah ada Bung Laga. Kalian tidak tahu anak muda ya. Yang punya motor itu ya. Dia banting tulang, peras keringat. Kepala di bawah, kaki di atas. No. Tapi setelah motornya dibeli. Sudah saya bilang, Bung Laga. Tidak ada urusan dengan kamu, Bung Laga. Saya punya urusan. No. Karena kalian sudah tidak benar melakukan seperti itu. Orang ini memang nikmatnya, Bung Laga. Makanya dibilang saja. Mulai poya kita. Bawa sudah habis kamu di sini, Bung Laga. Kami sudah poya-poya di sini. Sudah habis motornya tidak ada lagi. Kurang minum ini, Bung Laga. Ini juga sudah habis nih. Minuman kami sudah habis nih semua nih. Ada uang tidak? Mau minum apa lagi nih? Duit sudah habis. Hah? Berarti kalian akan memalak lagi? Harus. Kewajiban kami itu. Duit Bung Laga beli lagi minuman kurang, nanggung. Ya. Kewajiban kami itu. Bawa duit tidak? Kalau tidak malak, dari mana kami dapat? Bawa pasti Bung Laga. Walaupun saya punya ya, tidak akan pernah saya berikan kepada Anda. Aduh. Kenapa begitu? Karena uang tersebut. Uang motor kecil Bung Laga, biasa rumah. Kalian lakukan untuk bermaksiat. Kami jual rumah. Sudahlah anak muda, sudah. Motor itu sebagian kecil itu, Bung Laga. Tambahin lagi. Kami tidak ada guna yang hidup seperti ini. Kami nanggung ini, minumnya nanggung, tambahin lagi. Tambahin lagi pasti warga yang telah kalian sengsarakan. Bung Laga, tambahin lagi dulu. Buat beli minum. Saya paling tidak mau yang namanya menyumbang untuk maksiatan. Laga ini. Banyak kan ini. Saya yakin Bung Laga ini pasti banyak, teman. Bagaimana enaknya kan? Ya, kita preman ini. Enak. Minum. Kasihlah. Belum kan sudah pengalaman Bung Laga. Bebas pokoknya sama preman. Jadi seorang preman besar. Hah? Alhamdulillah. Betapa bahagianya jadi preman besar Bung Laga. Hah? Berapa Anda tidak mau ikut dengan kami Bung Laga? Yang saya rasakan saat itu ya. Ya ngertilah menimpal hati itu. Hati tidak nyaman selalu diliput dengan rasa kebersalahan. Ya minimal ngerti lah Bung Laga, kan mantan preman. Mantan ya, preman tuh lebih ngerti Bung Laga. Gimana? Tapi saya tidak seperti Anda. Hah? Preman yang kelas 3 yang hanya kelas 3 apa ya Bung Laga? Makan hasil keringat warga yang tak punya ekonominya. Jangan ngomongkan kelas-kelas 3-3-an. Sekarang begini aja Bung Laga, mending keluarkan duit bantu kami buat beli minuman. Bung Laga silakan pergi. Silakan saya pergi. Saya bersikeras tidak akan mau. Mau kalian apa? Biar aman Bung Laganya. Karena saya punya rasa tanggung jawab ya. Saya berjanji dengan yang punya motor kemarin. Kenapa? Saya akan mengembalikan motornya dan mengambil dari. Saya sudah sabar Bung Laga. Anda kecil sebenarnya. Saya putuskan Anda. Motornya enggak ada, percuma. Saya putuskan Anda. Apanya motornya? Apanya? Semua itu motor, tidak ada lagi. Jauh. Itu sudah habis Bung Laga. Sudah kami semuanya. Semua. Sudah kami habis. Duit sudah habis. Yang punya motor aja tidak sibuk, Anda sibuk ngurusi kami. Yang karena, punya motor dia, Bung Laga. Karena kalian telah salah, anak muda. Telah salah. Melakukan pemerasan, pemalakan sampai pemerkosaan. Oh ya, salah di mana? Tidak salah menurut kami mah, benar. Menurut kami tidak salah, Bung Laga. Itu kan bukan hak kalian. Kenapa secara paksa kalian ambil? Dari mana kami dapat uang? Uang banyak. Bisa kerja keras, anak muda. Jadi kalau di pasar, kalau di bangunan itu kerja keras. Capek. Walaupun sedikit asal berkah, itu anak muda. Keringetan. Apa kerja di pasar? Anggul-anggul, panggul-manggul yang kalian cari
hanya instan yang cepat saji. Iya. Hah? Duitnya banyak. Karena enak itu. Cepat, enak. Mudah. Pasar itu capek, dapat bau minyak lagi. Hah? Memang enak karena muda, tapi kalian pernah menari-nari di atas penderitaan orang lain. Mendingan Bung Laga sumbang kami lagi aja uang biar pulangnya aman. Itu aja Bung Laga itu, gantiin aja punya warga itu. Motor yang udah nggak ada, udah habis, jual semua. Cari duitnya kalau mau diganti-ganti. Motor dia itu. Motornya mana? Udah nggak ada motor, ya Bung Laga aja kalau mau ganti-ganti. Banyak bawa uang dia ini. Pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri. Jangan pakai duit kami. Kamu pakai duit kami. Ini. Banyak banget, ada. Jangan begitu, Bung Laga. Santai aja. Baik-baik, tidak mau. Ini udah pekerjaan kami, Bung Laga. Saya berikan. Nanti saya sikat kamu di sini, Bung Laga. Saya ultimatum ini. Wajar sekali. Panda duluan, Bung Laga. Main sikat anak buah kami, Bung Laga. Saya tidak mau berbasa-basi. Kesabaran ada batasnya, anak muda. Kita cari tempat yang lapang, Bung Laga. Cari tempat yang lapang. Dibiarkan apa mereka? Kita tuntaskan masalah ini, Bung Laga. Kita cari tempat. Bung Laga atau kami yang mampus? Kita cari tempat. Ini, pembuktiannya. Bung Laga apa kami yang mampus? Ayo. Cari tempat ini, gimana kita? Cari tempat aja kita. Tapi kalau bilang saya biar di sini saja, ini sudah cukup lebar. Biarkan saja. Kalau cuman buat membungkus dia. Bungkus, kita bungkus karung deh ini. Cukup di sini saja. Badan kecil apa? Patahkan saja tulangnya sendirian. Ah, sudah itu kita habiskan kameramen. Apain bawa kameramen ke sini? Saya hanya meminta kepada Sang Kholik ya. Selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya minta. Nanti saya patahkan batang leher kamu, Laga. Itu yang akan jadi andalan saya. Saya patahkan nanti batang leher kamu. Ah, ya patahkan, jangan silakan. Kebanyakan ini, Bung Laga. Silakan patahkan. Kalau mampu, ayo. Kalau sombong sekali. Ada aja, Bang. Saya buat apa ilmu Anda ini, Laga? Kita gantung aja di sini nih. Kita ada gantungan. Silakan. Ini mau menggantung Bung Laga ini. Pak Sinen. Ini gantungan ini. Awas, kita gantung aja di sini deh. Ya. Semacam deh ini Bung Laga ini. Raden. Sudahlah. Tinggalkan hal yang tidak benar itu. Ayo. Ampus apa? Bos kau di sini. Jangan. Karung kau. Jangan terpengaruh. Ya. Om. Jangan pengaruh. Ada mau? Masih tidak mau mau juga. Ya. Bung Laga ini. Nah, aja nah. Memang ilmunya memang hebat sekali. Jadi. Sikat nah. Tapi saya tidak mau menggunakan senjata ini dulu. Karena ada orang kecil seperti ini. Melawan badan kurus. Tinggal tulang begini. Karungin aja nanti. Yang penting keimanan saya tidak kita kurus. Kita karungin muda. Orang ini. Yang penting keimanan saya tidak kurus. Hai, kegelapan. Bantu saya buat menumpangkan tenaga ini. Ayo. Primo. Pas belajar dulu, Bang. Saya nos aja belum keluar seberapa ilmunya itu. Ayo. Keluar dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Sikana. Sudahlah,
Tinggalkan kesesatan ini, Raden. Tinggalkan. Kalau memang tidak mau, Raden, terpaksa. Mampus! Terpaksa. Buah! Buah! Tumbang kau kali ini, Bang Laka. Ayo. Hah? Kita taruh, ayo. Tahu. Siapa yang tidak kenal dengan Cemong Belang, Laka? Keluar dia, Maung! Ayo, Allahumma sultanil azim wazir manil qadim wazi wajihil karim wa walil kalim tidak mati tamatil mustajabah tidak mati tamatil mustajabah Allah. Wahai pengundi kegelapan, hancurkan satukan kekuatan kalian. Hancurkan Bung Laga ini yang telah mengganggu kami. Saya tak akan bergeming sedikit pun, ayo. Ayo. Ayo kita salat aja anak muda. Salat agar pikiran dan hati kalian jernih. Berarti anak muda, ayo. Ayo kita lakukan salat. Ayo kamu bisa. Raden. Asup kena air, ya. Asup. Mampus kamu lah. Sudah, Raden. Masih tak mau berhenti kalian? Tidak akan pernah berhenti kami, Mulara. Tidak akan pernah berhenti kami. Selalu dan selalu akan melakukan kejahatan. Selalu. Kamu, Mulara. Kami akan selalu melakukan kejahatan, Mulara. Kami tidak akan surut. Tidak akan surut kamu ini. Kami akan datang terus. Setiap penjuru kami akan datang. Jejak langkah kami mati. Dan saya akan selalu ada di saat Anda berbuat kejahatan. Bangsat Anda. Saya akan ada di situ. Ya itu berarti. Kita ketemu terus. Ya apa nah? Karena saya tidak akan tinggal diam, Nona. Kami juga tidak akan tinggal diam. Kami selama kejahatan, kezaliman masih bercokol di muka bumi ini, Bung Laga akan selalu menerjangnya. Cemong Belang akan selalu melawan. Ayo. Sampai mati. Kami tidak akan. Kami tidak akan pernah pudar. Belum bisa menghabisi Bung Laga. Sampai tidak jera-jera selalu ada kalian, kami tidak akan pernah jera, Bung Laga. Anda telah menggagalkan omset-omset besar kami. Di mana perasaan omset-omset besar kami gagal gara-gara Anda? Ada saatnya kan? Akan selalu saya gagalkan. Omset ratusan juta Anda gagalkan. Dan berapa Anda musuh kami? Tidak akan tinggal diam.
tidak tinggal diam saya. Anda telah terbuai. Berarti Anda ini musuh besar kami. Ubu dunia Anda terlalu cinta kepada dunia ini. Anda tidak tahu kapan ajal kita akan dijemput. Oleh sang malaikat maut. Anda juga tidak tahu. Jangan didengarkan dia. Kapan nyawa Anda dijemput? Jangan banyak gacot, Pemaga. Benar, masih tidak tahu. Tapi setidaknya mumpung masih ada kesempatan anak muda. Hah? Peluang masih terbuka untuk bertobat. Mumpung Anda ada kesempatan untuk pergi, pergi sekarang. Nah, pergilah kau. Itu kesempatan untuk Anda. Beratus kali Bulaga bilang tidak akan nyah dan suruh dari sini sebelum kalian mau bertobat. Itu. Pergi. Kami tidak akan bertobat. Ya kalau memang belum bertobat, saya akan selalu di sini. Saya akan selalu di sini. Memang dia selalu mengganggu. Karungi kau Bulaga. Saya bisa menghantu. Untuk menaklukkan dan bikin keper Anda. Selalu menghantui kita ini. Satukan kekuatan kita. Membayang-bayangi kehidupan kita ini. Saya tidak akan pernah suruh tanah muda. Tidak akan pernah suruh. Bos. Bunuh aja marah, Den. Itu, saya mau. Hus! 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 Sudahlah, saya mau. Sudahlah. Ajak anak buahnya untuk kembali ke jalan yang benar, anak muda. Hus! Awas, Belang. Kamu jangan terpengaruh. Ayo kita lakukan sholat aja. Biar hati dan pikir kalian jernih. Bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Luar biasa kalian. Bagaimana? Kita pergi saja. Hei, mau kemana kalian? Sabar dulu. Basa. Aku masih menantang kamu. Katanya pengen reunian, ayo reunian. Aku masih menantang dia. Kita reunian. Ayo kita bereskan lagi. Hah? Ayo. Kita bereskan lagi, kita satukan lagi. Kita bersua di sini. Kalau dia masih Dan. Menantang. Heno. Tahu. Kita satukan kekuatan kita. Kita tumbang dengan karung. Ah! Kita gantung di sini. Macan naik, macan maung, ya. Ya, bungkus kawan dia, dia. Sudahlah Raden, sudahlah. Hah? Biadab. Kembali ke jalan yang benar aja. Biadab, enggak boleh kalah. Sungguh amat sangat menarik sekali. Memilukan perjalanan kehidupan Anda, Raden. Ya Allah. Tunggu pembalasan kami, Bung Laka. Awas. Awas kamu. Tunggu kau, Bung Laka. Kami tak akan pernah berhenti. Kami akan kembali menghabisi Anda. Kalian mau kemana? Bulaga, ingat di atas langit masih ada langit. Memang benar. Ingat kamu, Bulaga. Memang benar. Kami tetap. Kami tak akan pernah tinggal diam.